Kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Mumpung ada waktu, saya mau mencoba naik ke parkiran mall Royal Plaza di Surabaya. Jam 11, muka-muka wis rame. Nek sepi yo gak seru. Iya. Untuk masuk ini masuk gigi satu saja. Kita jalankan pelan-pelan, gunakan gas. Sudah masuk jalan, masuk dua. Kalau di parkiran gini ya mesti satu, dua gitu. Jarang menggunakan tiga. Terus saya mau parkir. Oh, dari sini parkirnya. Seru sekali. Oke. Oh, langsung gak diperiksa, Pak. Oh, lanjut. Tak masukkan gigi satu dulu. Lepas koplingnya, tinggal gas saja. Nah, ini parkirnya sudah mulai muter. Kira-kira posisi lingkar setir ini di dalam lintasan, tidak mepet sana, tidak mepet sini. Nah, ini menggunakan gigi satu saja karena kecepatannya pasti sungguh pelan. Oke, terus kalau mau mendekatkan ke loketnya, dari sekarang sudah mulai diukur. Siapin uang. Oh, pas. Receh. Oke. Kalau berangkatnya ini udah pasti pakai gas ya. Jangan lupa. Kalau menggunakan kopling saja, saya rasa terlalu berat kalau pas muatan penuh. Ini ada jendulan, lepas gas saja, dia pasti tetap jalan. Nah, ini sudah mulai masuk spiral. Saya pakai satu dulu aja deh. Pakai satu. Gelap gulita, nyalain lampu, tetap gigi satu, kecepatan dipertahankan yang lembut. Kalau mau kenceng, kasih kecepatan sedikit lagi, jangan langsung dibejek gasnya. Oke. Oh, lihat sini aja lebih seru. Nek muter terus tadi sudah cukup. Nah, ini kan ada perlambatan. Umpamanya saya berhenti di tanjakan, lakukannya kopling, rem sebelum mundur. Kemudian kita cari getaran. Lepas rem pelan-pelan, kasih gasnya dulu. Nah, kopling tahan dulu sampai mobil bergerak, baru boleh dilepas. Gitu, bray. Gitu, John. Kita neng di food court dah. Nanti, Mom. Ya, kita naik-naik dulu saja kalau gitu. Nah, ini ya, teknik diagonal. Nanti kita juga lakukan parkir seperti ini. Jadi, mobil dimiringin dulu, baru diputar ke kanan. Cuman dia masuknya melebar. Oke. Nah, ini. Kalau melebar itu posisinya biar nggak koreksi seperti mobil depan ini. Nah, ini kan koreksi, jadi bolak-balik kerja. Ya udah, saya duluan deh. Terus saya mau naik lagi. Jangan lupa lihat tanda bacanya, ada yang keluar, ada yang parkir. Nah, kalau yang parkir, tanda panah yang naik, saya kasih rating, saya masuk satu lagi. Jangan lupa dioper satu. Lepas koplingnya, gas tok aja. Sudah nyampe atas, lepas gas ya. Oke, gas lagi. Ya, kayaknya ini udah yang maksimal deh. Terus saya mau parkir di dekat pintu masuk. Saya mau parkir di samping mobil putih ini ya. Berarti
spionnya tak sejajarkan dengan lampu HRV. Nih, tak putar kiri pol, maju sampai roda kanan ada di depan lampu HRV lagi. Oke, seperti itu. Mundur ke kanan full. Oke, tola-tola ya, kiri masuk, kanan masuk. Oke, mulai balas setirnya biar nggak terlalu dekat. Sudah mulai masuk, kanan sebentar lagi. Sampai mukanya lurus sama depan. Sudah lurus sama depan, luruskan setirnya. Udah, tinggal mundur sampai bunyi tutut-tutut. Atau spion kita sejajarkan dengan spionnya HRV ini. Udah, cukup. Udah, segitu aja. Oke. Ini saya mau keluar. Keluarnya ke spiral ya. Jalan spiral. Ini saya gunakan gigi 2. Coba pakai 2, kita lepas gas, lepas rem. Nah, ini rasanya kok meluncur ya. Kita coba gigi 1, apakah sepelan sebelumnya? Ya, ini kalau gigi 1 pelannya kebangetan. Jadi kalau pas di datar di gas, nyampe di turunan coba kita lepas gasnya. Pelan banget. Enggak wajar ini. Oke, kita masukkan 2 aja. Lepas kopling, kita tinggal gunakan rem untuk melambat. Kendorin remnya. Untuk penekanan remnya santai saja, pelan-pelan aja. Gunakan seperlunya. Jadi kita cuma lihat samping sini ya, ujung sana nggak perlu dilihat. Atau bisa juga cek dari posisi lingkar setir harus ada di jalan terus. Kebanteran, tak rem lagi pelan-pelan. Ini langsung disundul, penumpangnya langsung muntah-muntah ini. Karena tadi pakai 1 kepelanan, pakai 2 kok rasanya kebanteran, akhirnya jalan tengahnya direm. Oke, penderitaan berakhir. Sekarang kita lihat pelangnya keluar ke kiri, berarti kita ke kiri. Oke, cek sana, oke aman. Lakukan perjalanan yang santai. Ada mobil keluar, lepas gasnya. Kasih pengereman. Sudah aman. Berangkat lagi. Klakson dulu. Jalan gak? Gak boleh. Taruh, taruh. Ini posisinya harus mendekat ke loket ya. Dari posisi ini tangan kanan dekatkan, kok agak menjauh kita dekatkan lagi, kira-kira deket, luruskan. Ini ngasih kemasin ya, berangkat lagi. Oke, begitu untuk versi turunnya. Semoga naik turun ke Royal Anda sudah terbayangkan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.